Brandon Walensky, atlet Brazilian Jiu-Jitsu tengah berada di Indonesia. Brandon yang merupakan atlet asal Amerika ini mengunjungi Indonesia sebagai instruktur tamu dalam pelatihan yang diadakan Mixed Martial Arts ataupun MMA di kawasan Senayan, Jakarta. Pusat Pelatihan Mixed Martial Arts atau MMA Indonesia menghadirkan Brandon Walensky, atlet Brazilian Jiu-Jitsu asal Amerika Serikat. Dunia martial arts yang dikenalkan oleh ayahnya membawa Brandon memiliki segudang prestasi. Atlet kelahiran 25 tahun silam ini telah memenangkan Nogi World Championship pada tahun 2013 dan 2015. Sejumlah prestasi lainnya yakni menjadi jawara di Jiu-Jitsu Pro Gear Open 2011 dan Chicago Open 2015, serta runner-up pada Abu Dhabi National Pro 2017. Brandon mendapatkan sabuk hitamnya di bawah naungan Clark Gracie Academy saat ia berusia 24 tahun. Namun hal itu pun tidak mudah ia peroleh. It was a long journey. It took me about almost 10 years to get my black belt. So a lot of dedication, a lot of sacrifices. It's been quite a journey, but makes getting the black belt so much more worth it, you know, very exciting. Meski sukses meraih sabuk hitam, kegagalan dalam memenangkan kejuaraan juga mewarnai perjalanan karirnya. Of course, yeah, I mean, especially this sport, it's so easy to, I feel like, to have a downfall, you know, to not win a match. So it's very, very difficult sport, but I think that's what makes me strive even more. You know, losing, I don't like losing. I'm sure nobody likes losing as well. So for me, I take a loss like as a learning process and to make myself better. So I keep training, keep getting better, and hopefully next time I'll be able to win. You know? Kedatangan Brandon ke Indonesia dalam rangka berbagi ilmu dan teknik kepada atlet dan penggemar Brazilian Jiu-Jitsu di Indonesia. Sebelumnya, Brandon sudah mengunjungi Australia, Hong Kong, Korea, dan Abu Dhabi untuk seminarnya. Kebetulan Brandon ini sendiri adalah atlet yang telah disponsori oleh salah satu brand baju jiu-jitsu yang dipakai nama Spring Pro. Jadi kebetulan karena dia aktif disponsori dengan Spring Pro ini sendiri, jadi kunjungannya ke Indonesia sebenarnya lebih kayak untuk ya, jadi karena dia salah satu atlet yang disponsori, jadi dia datang untuk ya, men-sharing teknik seperti itu. Meski telah menjuarai berbagai kejuaraan, atlet yang mulai mengenal BJJ sejak usia 16 tahun ini masih konsisten berlatih dan ingin tetap berbagi ilmu pada pecinta olahraga jiu-jitsu di seluruh dunia. Sabila Destu, Jakarta.